total jumlah orang yang terkorban dalam tragedi Kanjuruhan pada hari ini telah menunjukkan 132 orang. Assalamualaikum semua, terutamanya buat semua sahabat Indonesia dan Malaysia sendiri. Semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu, insyaAllah, amin. Liga Bola Sepak Utama Indonesia, Liga 1 BRI, digantung selama seminggu berikutan tragedi Kanjuruhan yang berlaku sebaik sahaja tamat permainan antara Arema FC dan Persebaya di Stadium Kanjuruhan Malang, Indonesia. Pertandingan tersebut diadakan pada 1 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-3 kemenangan berpihak tim Persebaya. Proses pertandingan ini berjalan dengan lancar daripada awal sehingga akhir. Namun, pada akhir perlawanan ini muncul reaksi dari pihak penyokong. Saya tak pasti dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi sehingga menyebabkan tragedi seperti ini berlaku. Ada yang berkata penyokong Arema FC turun ke padang memberi sokongan kepada pemain Arema FC dan dapat respon yang kurang senang daripada tim keamanan. Selain itu, ada kenyataan rasmi daripada Pak Jokowi iaitu President of Republic of Indonesia ada menyatakan punca yang dikenal pasti adalah pintu keluar, pintu utama kunci dan tangga pintu keluar juga terlalu curam. Jadi bila orang berasak-asak keluar daripada situ menyebabkan orang berasak-asak keluar dalam keadaan panik waktu tu, itu yang menyebabkan empuhan dan sebagainya. Ada yang menyatakan sebaik saja pasukan Arema FC tewas, ia mencetuskan kemarahan daripada pihak penyokong terhadap pemain-pemain di padang. Jadi mereka turun bersemuka dengan pemain di padang yang keadaan mula tegang dan pihak berkuasa nak mengawal keadaan, kemudian menembak gas pemedih mata supaya orang bergerak keluar daripada dewan tersebut. Namun begitu, saya sempat menonton satu klip video yang dikongsikan oleh Absa Abrash. Saya kongsikan link tersebut di ruangan di bawah. Di dalam video tersebut kita dapat lihat bahawa ada penyokong yang mula turun ke dalam ke padang, ke ruangan gelanggang dan bersemuka dengan pemain, dan ada beberapa pegawai di situ cuba menenangkan keadaan, dan kemudian mulailah turun lebih ramai penyokong di dalam padang. And bila keadaan mula tidak terkawal and keadaan mula menjadi tegang, pemain diarahkan keluar daripada padang, kemudian semakin lama semakin ramai yang turun ke dalam padang. Dan ini menyebabkan pihak berkuasa terpaksa mengambil inisiatif menembak gas pemedih mata yang mungkin pada waktu itu pihak keamanan beranggapan bahawa itu adalah cara terbaik. Berikutan daripada tindakan yang diambil ini menyebabkan ada penonton-penonton dan penyokong yang sesak nafas dan ada yang meninggal di tempat kejadian. Yang paling menyayat hati saya di sini adalah saya melihat ada video-video yang dikongsi di media sosial, ada anak-anak kecil ya. Ada anak kecil yang terbaring, ramai ya anak-anak kecil yang saya nampak terbaring kaku, sudah tidak bernyawa lagi. Saya pasti ini satu khabar yang sangat mendukacitakan buat seluruh masyarakat, terutamanya masyarakat Indonesia khasnya. It's going to be so hard lah for their family. Semoga tragedi ini dapat memberi pengajaran, dapat memberi iktibar kepada semua lapisan masyarakat. Tak kisahlah tim keselamatan, pihak berkuasa, pihak pemerintah, semua pihak yang terbabit. Ya, semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada semua ahli keluarga yang terlibat, ibu-ibu, ayah-ayah, semoga Allah beri kekuatan kepada semua. Dipermudahkan segala urusan pihak yang terbabit, pihak kerajaan, pihak pemerintah, pihak jawatan kuasa penyiasat untuk siasat benda ni daripada akar umbi. Apa yang menyebabkan tercetusnya benda-benda seperti ini supaya tidak lagi diulangi pada masa akan datang, insyaAllah. Itu saja untuk isu semasa kali ini. Salam hormat. Assalamualaikum.